Oke, halo sobat drone semuanya. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya berada di persawahan ya. Di sini saya pada siang hari, jadi enak ya untuk pemandangannya. Di sini saya akan menerbangkan si DJI Mini 2 SA ini. Oke, kita langsung saja ke penerbangannya yuk. Cekidot. Oke, di sini saya akan mempersiapkan dulu ya drone-nya untuk terbang. Kita buka dulu kaki-kakinya. Dan jangan lupa untuk gimbal kameranya kita buka dulu pas ya. Hati-hati. Oke, kalau sudah dibuka kita simpan drone-nya. Lalu kita remote-nya siapkan ya. Kita buka kabel USB-nya dan di sini stick-nya kita masukkan ke lubangnya ya. Kita putar-putar. Oke, satu lagi. Dan di sini belum ada baterainya ya, kita ambil dulu dari tas. Oke, kita masukkan baterainya. Oke, kalau sudah siap kita langsung saja ke penerbangannya yuk, let's go. Oke sobat drone semuanya, kita akan menerbangkan si DJI Mini 2 SA ini di persawahan ya. Di sini saya untuk syutingnya pada siang hari, cukup cerah ya, jadi kita langsung saja ya, jangan banyak basa-basi, kita langsung saja terbang. Udah. Oke, di sini sudah terkonek ya. Lalu kita langsung saja lepas landas. Home point updated. Nah, di sini home point sudah muncul. Kita langsung saja auto take off ya. Take off. Oke. Home point updated. Oke, di sini kita ambil footage ya. Kita ambil objeknya rumah atau persawahan. Oke. Ntar dulu kita cari ya. Di sini jangan pakai auto. Pakai manual aja. Nah, di sini. Nah, tadi foto ya. Ini video. Kita ambil objek rumah ya. Yang ini. Oke, kita awalnya orbit. Orbit saya manual. Oke. Dan untuk shoot kedua, kita akan dari jauh dulu ya. Oke, untuk kameranya kita standarin aja. Oke, segini. Kita rekam. Dan untuk gimbalnya kita langsung saja ke bawahin. Oke. Lalu kita akan shoot ketiga, yaitu zoom up ya. Sekarang kita arahin dulu gimbalnya, kita lanjut ke belakang gimbal, kita langsung ke atas ya. Thank you.
Nah, untuk ketinggian 90, untuk sudut keempat itu, kita seperti orbit tapi agak ke bawah ya. Oke, maaf soalnya ini anginnya cukup kencang ya. Kita ulang lagi. Ini sinyalnya. Gimbal kita atur dulu. Ini aja. Lalu kita rekam. Dan kita seperti orbit. Gimbal kita ke bawahin. Oke. Next. Oke, seperti itu ya. Oke, kita shoot-nya shoot roket aja. Caranya kita kameranya ke bawahin ya 90 derajat. Kita putar ke atas. Oke, seperti ini. Oke, sudah cukup. Kita shoot kelima ya. Shoot kelima itu kita ambil ke arah depannya. Oke, kita ancang-ancang dulu di belakang apakah aman. Kita lihat dulu aman ya. Objek di sini. Kita kamera 90 derajat ke bawah dulu. Oke. Lalu oke, sekian dari video saya. Segitu aja untuk pengambilan footage-nya 4 ya. Kita akan take off, kita akan landing. Oke, jangan lupa untuk di-like, di-subscribe dan share ke teman-teman kalian agar video saya ini bermanfaat. Yuk, see you next time.